Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih Koko TV. Nama pelakon Intan Najwa menjadi perbualan hangat netizen di laman sosial selepas tular video berpeluk dengan aktor Alif Aziz di pusat peranginan Genting Highlands, Pahang. Tampil menjelaskan mengenai perkara itu, Intan atau nama sebenar Intan Najwa Abdul Wahid, 24, memberitahu babak mesra itu dirakam semasa dia menjalani penggambaran drama terbaru berjudul Jodohku Babysitter. Menurut Intan, kesemua kru produksi yang terlibat untuk drama berkenaan turut berada di set penggambaran ketika itu. Intan jawab video tular, kan tengah syuting, nampak tak kamera tengah rolling tu? Semua orang dekat situ tengah syuting drama Jodohku Babysitter, ingat apa nak peluk saja-saja ke, dah tak ada kerja sangat ke, katanya. Intan Najwa menjawab mengenai persoalan itu menerusi Instastory pada Khamis. Headline pun mengundang, kenapa perlu nak sebar benda-benda negatif sebelum itu. Beberapa blog hiburan melaporkan mengenai video memperlihatkan aksi mesra Intan bersama Alif Aziz. Ia mengundang rasa kurang senang segelintir netizen hingga ada menyela tindakan aktris ini dilihat bermesra dengan suami kepada Bella Astilah itu. Sementara itu, Intan turut meminta blogger tidak menyebarkan berita tidak benar berhubung video berkenaan. Headline pun mengundang, kenapa perlu nak sebar benda-benda negatif, soalnya. Jodohku Babysitter bersiaran di Astro merupakan karya adaptasi novel Nurien Ahmad. Selain Intan Najwa dan Alif Aziz, drama ini turut dibintangi oleh Elias Abdullah, Natasha Eliza, Sharifah Shohara, Yuna Rahim, Nina Juren, Isaac Iman dan Tasha Nazira. Sebelum ini, menerusi platform TikTok, seorang pengguna @LoveTV garis bawah memuat naik video aksi dua pelakon itu saling berpelukan sambil Intan memegang tangan Alif. Meraih pelbagai tanda tanya dan spekulasi warga maya, perkongsian berdurasi kurang 15 saat itu sebenarnya merupakan sebahagian daripada penggambaran drama terbaru berjudul Jodohku Babysitter yang mengandingkan Alif dan Intan sebagai pelakon utama. Diorang syuting drama jelah, jangan salah faham tanda pagar biasalah drama Melayu, tulis pengguna tersebut. Sementara itu di ruangan komen, perkongsian tersebut mengundang variasi reaksi yang berbeza daripada warga maya, dalam pada ramai yang tidak menyangka pelantun lagu Sayang 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 itu bersentuhan dengan pelakon wanita, tidak kurang juga timbul rasa respek pada Alif yang sentiasa membawa isterinya, Bella Astilah ke set penggambaran. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.